ulama dia kumpulkan tanda-tanda su'ul khatimah ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Bila ada 4 perkara ni lah kita kena beringat. Jangan we masuk dalam gulung ni 4 perkara ni. Gapo nama 4 perkara? Yang pertama, orang tak padu dengan semayah. Orang tak padu dengan semayah. Ha, ni bahaya sekali ni. Orang tak karik dengan semayah. Orang tak minat dengan semayah. Orang tak buat cakno dengan semayah. Berasa nak semayah, semayah. Berasa tak sedap. Jadi tak ada berasa terikat kata hukum Allah Ta'ala. Tak ada junjung perintah Allah Ta'ala tak. Maka Allah Ta'ala marah kepada orang ni. Ha, orang ni Allah Ta'ala marah. Bila lazim daripada Allah Ta'ala marah, maka tempat duduk dia neraka. Neraka tempat duduk dia. Ha, ni di antara kita nak tengok orang ni su'ul khatimah. Kalau dah semaya tu waktu tak kari. Ha, tengok sendiri lah, kita tengok sendiri. Yang pertama sekali tengok diri kita. Tengok anak buah kita. Kali keluarga kita. Menantu kita. Kalau dia main dia kena pahak semua tak ada jalan. Tidak kena pahak. Ngepek sekali, buak sekali. Ngepek sekali, buak sekali. Dia tak ngepek, tak semaya. Acehlah orang ni nak mati beragak. Orang ni nak mati beragak. Ingat molek. Bukan beragak saja dok, beragak sampai ke dalam neraka. Yang kedua, anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka dua ibu bapa. Hak ni pun su'ul khatimah juga. Yang ni deraka sama sekali dengan ibu bapa kita. Kalau mak ada lagi, kita kena buat dia tu suka dengan kita. Jangan dia buat dia sedih dengan dia. Banyak hamba dah tengok ibu bapa ni sedih dengan anak banyak. Anak kata ke ibu bapa, anak lari ke ibu bapa, anak hina ke ibu bapa, anak kata huduh-huduh ke dua ibu bapa, macam-macam. Allah datang hati sungguh. Tak ingat mak dia tu merah-merah. Lepas pada beranak tu kat merah-merah, duk kepang dekat wi, dukung juga. Kaki yak berelo, duk dukung. Tu nak ayat tu. Nak boleh kau besar tu. Bo besar, deraka pula dah. Deraka, deraka, deraka. Buat wi mak dia jatuh air mata. Siapa dia buat wi ibu bapa jatuh air mata sakit hati jaga neraka. Hani noya. Neraka. Lebih-lebih lagi Tuhan tunjuk di dunia selalu dah. Belum akhirat lagi noya tu Tuhan tunjuk selalu dah. Kita boleh tengok dengan mata lendir kita dah. Kita boleh tengok dengan mata kasar kita hidup dunia orang neraka. Tak berkat setiap kala kehidupan dia. Tu noya. Rumah tangga dia tak berkat. Cari makan dia tak berkat. Jual beli dia tak berkat. Selerok tabuh habis licin. Bahkan hidup mana-mana pun orang masyarakat beci kepada dia. Tak tahu geno. Jadi orang tak kena dia. Walau dia tak ada buat kapur sekali pun jadi orang tak kena. Jadi Tuhan capuklah hati siap-siap dah. Ha, ni orang deraka dua ibu bapa. Jangan deraka sama sekali buat kita ni. Ha, kita kena buat wimik kita tu suka dengan kita. Dia nak pakai gapo kita beli. Dia nak pergi mana kita pergi. Tu nak ayat. Dia nak pakai gapo kita beli. Dia nak minum gapo kita beli. Widya berasa luah hati dengan kita. Sebab ada kita ni, dia Allahu Akbar. Hati dia besar. Bahkan dia kata-kata pula. Alhamdulillah ngamik kau. Saya sungguh. Oh, ikut mik nak pakai. Sebut sikit. Mari lalu dah. Ha, tu anak pasal tu tu. Anak pasal tu no ya. Jangan kita makan sore. Ha, kita bawa kemek kita, cik kita dulu. Tu no ya, homolek sekali. Ha, ni kita kena pakak buat lah. Kita ngaji, kita kena pakak buat. Bukan buat saja, ajar anak kita di hari ni. Anak kita learning kena royak dah. Anak dia besar-besar dah. Ada setengah orang ni cuk mahawi tialai dah. Kena royak ke anak di hari ni dah. Kara-kara ni. Barulah dia reti. Bila kita tua esok tak ada tarak nak kerja dah.
situ tempat dia ya besar esok dia seni ya gapo nak jadi hina kita. Pandai hina kita. Banyak mana anak pandai hina ke ibu bapa? Bila dia besar, bila dia ada tanah, bila dia tu kaya, bila dia tu comel. Ah, ibu bapa dia tak lek belakang. Bahkan dia hina-hina dengan ibu bapa. Bahkan dia tak rugi ibu bapa dia berjalan situ sini kerana dia rasa malu ke orang. Tengok. Haning orang panggil orang deraka dengan ibu bapa. Ha, ingat molek. Mek kita busuk ke hanyir ke? Kita kena kasih, kena sayang ibu bapa. Kalau tak lagu tu, tak ada jalan, tak ada jalan, tak ada jalan kita. Ingat molek ni. Haning noyak tak hidup baik kita dunia ada kaitan dengan akhirat. Ada kaitan dengan akhirat. Yang ketiganya orang mabuk. Orang mabuk su'ul khatimah. Cuba tengok, tu yang ketiga. Hari kita dah bimbang ni anak-anak, anak cucu kita dah hari ni. Banyak mana mati dalam mabuk. Ha, mati dalam mabuk banyak mana. Maka orang mabuk ni tanda-tanda kata tak comel, tak comel umur dia. Apa tak comel umur dia? Iaitu ialah masuk neraka. Tak boleh masuk syurga. Ha tah. Pak kita nak dak tosih. Patu hari ni kita nak buat lagu mana kau anak-anak kita dah jadi kaya, dah jadi mabuk. Hanin kita derita hari ni ni. Anak tak mikir benda ni. Anak rasa kena semata. Lek anak tu kena semata. Apa dia nak dia tak kira dah. Tak boleh dia dia alawat. Ha dia musuh. Ha macam-macam dia pekong rumah. Ha dia punggah rumah macam-macam. Ning nak ya anak tak mikir dah, otak dia sengit dah. Hari kita sayang sekali ni. Sekadar punggah rumah tak apa lagi, kalau masuk surga sekali dengan kita. Ni dah masuk dah cabai lain. Kita cabai lain, dia cabai lain. Ha ni nak ingat molek. Ingat molek. Tiga. Yang keempatnya ialah menyakiti jiran. Besar menyakiti jiran. Kita tak ada rasa kena menyakiti jiran. Tapi sebenarnya kalau menyakiti jiran, membawa kita masuk neraka. Hadu kecek mudah-mudah pandak-pandak. Nah, kalau menyakiti jiran. Kita buat jiran rumah tetangga tepi rumah kita. Deh. Sakit hati dengan kita. Kita buat huduh ke dia. Buat huduh ke apa? Tak ada kira jalan mana buat huduh. Kita pergi maki dapai tangga dia ke. Pergi duduk supah dia ke. Atau apa kita. Kenak ke pagar dia. Harta dia. Anak deria dia kita pergi cabut. Anak ketah dia pergi cabut. Tak ada kira ke apa. Hani nak ya ada. Ingat molek. Ingat molek kita. Neraka, neraka. Dia sakit hati dengan kita. Hani. Siapa dalam pagar kita lacar masuk dalam pagar dia. Tidak, banyak-banyak kuala kampung ni banyak sekali. Pempuh cucu kita lepar kuala dalam pagar dia. Ya putih. Dia pun tak kata apa. Mungkin ya Allah. Mungkin kita orang benih. Kau nak buat apa? Ingat neraka. Dah dunia buatlah. Buatlah sesuka kamu. Tapi ingat. Satu hari mungkin kena bayar di akhirat esok. Kalau mu tak cukup, pahala mu akan terjun ke dalam neraka. Ha, ni nak yak jiran ni. Jiran nak yak tu. Sebab tu hadis-hadis dia, dia cerita tentang jiran ni banyak sekali. Tentang apa? Kesimpulannya neraka. Neraka, neraka. Kena ingat molek. Jadi Islam dia ajar molek. Nak tu agama Islam dia ajar puak kita ni sebagai umat ni. Sebagai pengikut agama Islam ni, menganut agama Islam ni, nak jadi manusia yang berguna. Manusia molek. Tak boleh zolim-zolim. Tak boleh kita nak zolim demo, demo nak zolim kita tak boleh. Masing-masing jaga perasaan. Kita kena jaga perasaan jiran kita. Jangan bersakit hati. Jangan nak buat sekanak-kanak tak boleh. Dia pun kena jaga kita. Kalau dia menyakiti kita, dia bahaya neraka. Kalau kita menyakiti dia, kita bahaya neraka. Hani nak ayat. Sebab tu penting sekali dalam hidup kita ni. Ni pak kara tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tanda su'ul khatimah.
Ha, ni ingat balik. Tu susah kali.